5 langkah mudah membuat objek 3 dimensi dari gambar 2 dimensi. Pertama, membuat gambar. Buat sebuah gambar dengan menggunakan pulpen atau spidol. Kemudian beri warna blok hitam pada gambar. Kedua, scan. Scan gambar yang sudah dibuat di kertas dan simpan dalam format JPEG. Ketiga, convert. Masuk ke website www.image.online-comfort.com. Pilih Image Converter. Kemudian pilih Convert to SVG. Lalu pilih file yang akan di-convert. Kemudian klik Convert File. Keempat, extrude. Masuk ke website www.tinkercad.com. Anda bisa menggunakan akun Facebook untuk masuk ke dalam web. Setelah masuk ke laman Tinkercad, klik Create New Design. Pilih file yang telah dikonversi dengan format SVG. Kemudian import. Atur ukuran objek yang akan dicetak. Setelah selesai proses extrude, simpan file dengan cara klik download to 3D printing, kemudian pilih save STL. Yang terakhir, proses print. Buka software Reaper Tearhose, kemudian buka file yang akan dicetak di printer 3D. Lakukan slicing pada objek. Kemudian, klik print. Tunggu sampai proses print selesai.